Bagaimana Indonesia punya cara secara maksimal untuk menghadapi bencana? Sebelumnya longsor telah terjadi di sekitar kawasan tersebut pada pukul 16 waktu setempat. Longsoran pertama dipicu curah hujan tinggi dan kondisi tanah tidak stabil. Longsor susulan terjadi pada saat petugas masih melakukan evakuasi korban di sekitar area longsoran pertama, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui keterangan tertulis Minggu, tanggal 10 Januari tahun 2021. Bagaimana solusi sorotan dan tanggapan dari Kang Maman sebagai anggota DPRI Komisi 8? Kang Maman mengatakan, sebagai introspeksi seperti kata Gus Dur kita bahwa Indonesia tidak pernah hancur karena berbeda atau bencana, tetapi yang menghancurkan kita itu kerakusan kaum elit dan keputusasaan kaum alit. Kerakusan elit, misalnya saya lihat ke Cimanggung kemarin ada pemangkasan di Gunung Gelis dan dibuatlah perumahan tanpa standarisasi yang bagus, ketika hujan lebat dan longsor di mana perumahan-perumahan itu jatuh dan menimpa perkampungan sekitar menjadi korban dan Ramil dan anggota BPBD. Dan juga ketika di Kalimantan, pernahkah kita berpikir penyebab utama adalah penggalian atau pertambangan dan perkebunan sawit? Kalau kita lihat ke seluruh, bagaimana di sini ada hal yang harus menjadikan introspeksi tentang bagaimana kita lihat salah satunya alam itu ada ketakusan kelompok-kelompok KM elit yang tidak mempertimbangkan itu. Dan DPRI katanya dalam revisi Undang-Undang Penanganan Bencana karena bagaimana penanggulangan-penanganan yang cepat yang wilayah rawan bencana. Saya melihat pemerintahan kita kalau ini bagus. Bagaimana kita maintainese bencana kita mulai dari atas dan harus menjadikan BPB sekelas kementerian, di sanalah dia akan bergerak secara bencana prabencana saat bencana dan pasca bencana. Di sanalah BPB menjadi integral yang tak bisa dipisahkan dari BPB mulai dari PENE, PATANOK dan SEDEM, dan penguatan kekoordinasinya sigap berpikir proaktif dan sistematis harus dilakukan ul BPBP dan nya bisa dilakukan BPB, revisi undang menguatkan BPB sampai bawah BPBD.